lagi, solat itu ialah tanda kita berterima kasih kepada Allah. Kita terima kasih kepada sebab Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang banyak. Kita hidup ni pun Allah Ta'ala yang bagi. Apa yang ada dalam dunia ni semua milik Allah kan? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua kita ni pun Allah Ta'ala punya. Tak apa ya halal tu. Ujung geram kita nyanyi lagi no problem. Tak apa. From time to time kan. Time after time kita nyanyi don't worry Cuma tak ada kemudahan. Kalau tak kita boleh karaoke kan. Boleh nyanyi lagu raya tak? Kan. Selamat hari raya Aidilfitri mulia. Okey. Jadi kita solat tu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali sehari? Jadi kalau subuh pun kita dah tertinggal, kita tinggalkan, bagaimana waktu lain? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, macam mana? Gantui. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi kita kejayaan kalau kita sendiri pun tak nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita sendiri tak nak dekat dengan Allah. Kita sendiri tak nak minta dengan Allah. Macam mana kan? Okay. So Ustaz nak cerita sikit bagaimanakah kita jadi seorang pelajar Muslim yang cemerlang. Tuan-tuan Ustaz tanya tadi solat tu macam mana? Kan, solat tu macam Ustaz tanya dulu, solat macam mana? Ustaz tak payah tanya benda-benda lain, Ustaz tanya solat tu. Kan, Ustaz tak ada tanda tanya puasa ke, apa ke, baca Quran ke tidak, zikir ke tidak, selawat ke tidak, Ustaz tak tanya tu dulu, Ustaz tanya solat. Solat kita buat tak? Ustaz percaya kamu ada yang malu untuk mengaku, tapi tak apa. Kamu mungkin boleh sembunyikan daripada Ustaz, tapi kamu tak boleh sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kamu kena jujur dengan diri sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri. Okay. Jadi, adik-adik sekalian, kalau kita nak jadi pelajar yang cemerlang, kita kena ada empat benda. Empat ciri. Apa ciri yang pertamanya, adik-adik? Ciri keagamaan. Apa dia yang pertama? Ciri pertama apa dia? Keagamaan. Tak boleh lari daripada benda ni. Kita ni orang yang beragama. Kita ada agama sini, ada tak ada agama. Etis. Ustaz, saya tak ada agama, Ustaz. Bahaya. Mana bila kamu tak ada agama, kamu tak bertuhan lah. Kita semua ada agama kan? Agama kita agama? Inna dina innallahil islam. Kita ada agama. Agama kita agama Islam. Tiap-tiap hari kita mengucap dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Azan pun kita dengar kan? Dua kali. Empat kali. Dua kali. Ashadu an la ilaha illallah. Okay. Ashadu anna muhammadan rasulullah. Dua kali. Tiap kali azan kita akan dengar ucapan kalimah syahadah. Kita ada agama. Tak boleh ketepikan agama. Tak boleh. Nak jadi pelajar yang cemerlang kena ada agama. Itu yang pertama. Kita ambil satu, ingat satu, nanti kita urai. Yang kedua, sahsiah kepribadian. Apa dia? Sahsiah kepribadian. Pribadi kita, diri kita. Ourselves. Yang ketiga, pembinaan sikap.
attitude building. Bukan team building eh. Attitude building. Bila kita semua tiap-tiap kita ada attitude building, senang nak buat team building. Kalau tiap-tiap seorang kita tak ada attitude building, buatlah team building 10 kali pun tak jadi. Yang ketiga, matlamat dan sasaran. Target. Aim and target. Kena ada. Itu depan. Okay, kita tengok yang pertama dulu, keagamaan. Kalau adik-adik tengok pelajar yang cemerlang, adik tengok pelajar yang cemerlang, kita buka, tengok sok khabar, tengok TV pelajar cemerlang, adik-adik cuba tengok. Dia kata apa? Bila wartawan tanya, apa rahsia adik dapat 10A? Adik dia kata, saya baca buku satu hari 5 buah. Saya buat 1000 latihan matematik. Ada? Pertama sekali dia kata rahsia apa? Dia kata pertama sekali rahsia dia kata saya tak tinggal solat 5. Tak tinggal. Tu ada dia tengok balik. Dalam YouTube pun ada. Kan? Tulis saja rahsia kejayaan pelajar SPM cemerlang. Dapatlah banyak. Ram. Tengok apa dia cakap. Apa rahsia dia? Solat 5 waktu dia tak tinggal. Nampak? Solat 5 waktu dia tak tinggal. Maknanya subuh tadi, dia sembahyang. Mak suruh ke, mak tak suruh ke, ayah suruh ke, ayah tak suruh ke, dia tetap solat subuh. Solat balik sekolah, dia solat subuh. Petang nak pergi main bola, dia solat asar. Sebelum makan, dia sembahyang maghrib. Sebelum dia tidur, dia sembahyang isyak. Jadi berapa waktu? Tak tinggal solat fardhu 5 waktu. Yang keduanya, dia tak tinggal solat duha. Ni dia. Kalau cikgu-cikgu kata, okey, pagi ni lepas baca yasin, kita sembahyang duha sama-sama. Jangan. Komplain. Apalah, dah kena baca yasin tengah jam, lepas tu sembahyang duha pula. Sembahyang duha itu 2 rakaat je, dek. Bukan 10 rakaat. Macam sembahyang tarawih. 2 rakaat je. Yeah. Sebab sembahyang duha ini akan membuka ruang-ruang rezeki. Ni habis ni kan? Habis kita berada dalam majlis ni nanti. Nanti adik lepas makan kan ada, nanti dia ada minum pagi kan? 10 kan? Sembahyang duha. Dah habis sembahyang duha, baru dah cabut ke kelas. Balik ke kelas eh. Jangan tinggal sembahyang tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia tak tinggal sembahyang sunat-sunat yang lain. Sembahyang qabliyah ba'diyah tak tinggal. Sembahyang duha memanglah. Lepas tu sembahyang-sembahyang lain, kalau ada kesempatan, dia buat sembahyang tahajud, sembahyang tasbih. Tapi ustaz yakin lah, adik-adik tak buat lah kan. Sembahyang tahajud dan tasbih ni berat. Nak kena bangun 4 pagi mana larat. Jadi adik-adik jangan tinggalkan sembahyang duha dengan sembahyang sebelum dan selepas solat fardu tu, jangan tinggal. Itu ciri-ciri dia. Lepas tu adik-adik, bila kita tanya balik diorang, apa kata mereka? Ada yang kata, saya amalkan puasa Isnin dan Khamis. Nampak? Puasa Isnin Khamis dia tak tinggal. Adik-adik, berat puasa ni. Memang berat. Puasa Isnin Khamis memang berat. Tapi kita boleh buat. Apa syarat dia? Apa cara dia? Begini, adik dah lambat pergi sekolah. Dah lambat eh? Dah lambat pergi sekolah, tak sempat nak sarapan di rumah. Jangan sarapan di sekolah. Relax. Tak payah sarapan. Pukul 10 pun, pring! Waktu rehat. Tak payah pergi rehat. Rehat-rehat lah, tak payah pergi kantin.
lag. Habis pukul 2:30, pering, semuanya orang balik. Kita dah register, kita dah daftar puasa hari tu. Hari Isnin eh? Bukan hari lain. Hari Isnin dan hari Khamis. Amal kan? Lepas tu adik-adik, ada masa, kalau tanya dia orang kan? Ada masa dia kata, saya seminggu sekali saya akan baca Yasin.